Iya, oke. Okay. Ketemu lagi, kali ini masih dalam topik pipa organa. Pipa organa, ya. Soalnya lagi adalah seperti ini. Bagaimana kucurnya ini, ya. Pipa organa tertutup A. Frekuensi nada atas pertama sama tinggi dengan nada dasar pipa organa terbuka B. Jika dalam keadaan yang sama, panjang pipa B20, panjang pipa A berapa? Oke. Okay. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya, tetapi ini bedanya ada dua jenis pipa organa. Yang satu pipa organa tertutup A, ya dah. Yang satunya adalah pipa organa terbuka B. Nah, tambahan keterangannya adalah ini. Nada dasar, nada atas pertama untuk tertutup A sama tinggi dengan frekuensi nada dasar untuk pipa B. Jadi tulis gimana? Nada atas pertama untuk A sama dengan nada dasar untuk pipa B. Nah, di pipa A, adalah jenis yang tertutup. Berarti gimana persamaannya? Ya, 2N plus 1, oke, tertutup A, B per 4 L, L nya LA, sama dengan untuk yang B terbuka gimana? N plus 1 ke B per 2 L B. Nah, tinggal kita masukkan ini nada atas pertama, nada dasar. Iya, 2 dikali 1 ditambah 1 B per 4 L A nya. Oke, A nya kita cari. Oke, L ini, sorry, N nya ini berarti nada dasar berarti 0 plus 1 V per 2 dikali LB nya adalah berapa senti? 20 senti. Oke, ini kita pakai satuan senti. Bisa ini, bisa kita coret. Oke, sama di udara. Nah, akhirnya jadi gimana? Jadi gimana? 2 plus 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. 3 per, ya kan? 4 LA sama dengan 1 per 40, ya. Ini 1 per 40. Berapa ini? Ini bisa saya tandakan. Ini tinggal 1, sini tinggal berapa? 10 sama-sama di bawah, tuh. Nah, ini LA. Saya bawa ke sini, ke atas. 10-nya ini, berarti saya bawa ke sini, ke atas juga, tuh. Nah, 3 dikali 10 sama dengan pilihan sidang, ya, tuh. A, berarti LA-nya sama dengan berapa? 30 cm. Oke, jawabannya yang mana? Oh, ini yang C.